badan al-talibul walibul dzali. Tinggal lihat nanti mana sifat usrah misalnya. Apa kriteria? Sifatnya sifatnya kriteria. Mana sifat usrah misalnya? Apa kriteria keluarga? Teladan. Sakinah wa mardah. Ada apa? Amalan an yuhafidho a'dha'ul usrah as-salawati khamsah wa an yakuna hasanan akhlak. Mana hasanan akhlak? Akhlaknya baik. Yang kedua juga huwa hasanul akhlak. Akhlaknya baik. Hasanun. Jadi hasan itu bisa menjadi sifat. Hasanul akhlak, hasanun apa lagi? Apa yang anda bilang bagus? Hasanul libas, hasanul wajah, hasanul wajah. Wajahnya baik. Jadi kalau bilang kamu buruk gimana? Huwa qabihul akhlak. Qabihul akhlak. Sayyidul. 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 Beda syaibun sama syaibun. Su'ul. Su'ul khatimah. Sifatnya si syaibun. Ini hasanun sifatnya apa namanya maksudnya husnul khuluq. Husnul khuluq akhlak ya baik. Kalau hasan itu menunjukkan orangnya, orangnya baik akhlaknya. Huwa hasanul akhlak. Huwa syaibul akhlak. Hasanun syaibun. Akhlak dengan khuluk sah? Khuluk mufrad. Akhlak? Khuluk mufrad. Mufrad. Akhlak jamu? Jamu. Khuluk. Beda ini. Tulisannya bisa sama dengan khalqun. Khalqun kan sama tulisannya kan? Tapi kalau khalqun apa makna? Makhluk. Khalaqallahul khalqa. Kalau dibilang khalaqallahul khalqa. Khalaqallahul khalqa. Al khalqa maknahu makhluk. Kalau bilang khuluq hayya kita kalau bilang mari memiliki sifat atau akhlak yang baik. Natahalla. Tahalla ya tahalla. Berarti kan berhias. Tahalla ya tahalla. Hayya natahalla bil akhlaqil karim. Makanya sering tahalla ya tahalla bi khuluq ya tahalla. Khil ya. Khil ya itu artinya perhiasan. Tahalla ber sakoto sakoto
jatuh. Ini lebih lambat yaskun, yasku. Siapa yang diam, jatuh. Oke, jadi banyak yang dia tulis yes, sama, tapi artinya sekutu saya kutu sakoto 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 yes kutu. Oke, apa lagi sesuatu yang bisa kita petik? Ikhtar mustarab betul ismun mustarab. Apa itu maksudnya? Munaka ismun mustarab. Kalau dibilang mustahab di jenis mutlaqat, isim nama yang sama gitu. Kalau mustahab kan sekutu, artinya nama tersebut disebutkan di setiap kartu. Ada satu nama yang di setiap kartu ada namanya, kita sebut dengan apa namanya, itu ismun mustahab. Mustahab pun fi kulli musabah makhoh, artinya ismuhu maktubun tertulis di setiap mutlaqat di jami'il mutlaqat. Ada satu nama yang namanya masuk di semua apa? Kartu. Jadi kan masing-masing punya kartu. Kartu dari Mudari Sudin. Ini dia keteladanannya dari sisi mana? Hafidz Adas. Salam. Baik dia sholatnya. Hasanul akhlak. Hasanul akhlak. Wah, dari Sulum. Ya kan bin Allah. Wah, mahbubun. Mahbubun ini kan dicinta. Cintai. Wah, mahbubun ladaya. Mahbubun ladaya. Waladi mahbubun ladaya. Nanti bisa juga bilang apa ini kesayangan. Hadza mahbubun ladaya. Latufsi. Nanti bisa bilang mahbubun ladaya. Jadi mahbubun itu enggak mesti untuk orang. Barang yang kita suka. Nanti kumpen. Hadza qalam mahbubun ladaya. La ta'khud. Artinya pulpen ini pulpen kesayangan. Latufsir. Latufsir. Afsada yuk. Jangan dirusak. Jangan rusak. Kelas mustahab dari mana? Ini namanya tercantum di semua kartu. Ahmad bin Ala. Huwa Talib al-Misah. Misah murid telah. Kelas usbu al-qadim. Usbu qadim. Usbu al-qadim mustaqbal. Itu yang akan mal-qadim. Apa mana qadim? Lama. Lama. Marujul qadim. Madal kita qadim. Sanadrus al-kitab fil usbu'il qadim. Qawul qadim. Qawul qadim. Itu apa? Perkataan yang lama. Kalau qadim yang akan datang. Ada huwa al-qawlul qadim. Qawlul qadim. Sama dengan apa datang? Ana qadim. Ana qadimun ila. Ana qadimun ila Malaysia. Ila Malaysia. Baik, sayahdhurul adhan al-hafl ghadan. Sahih atau khata? Ayat isti'ah. Siap, Ustaz. Maka usbu al-qadim tafadhal sayahdhuru al-aba mada min wasal sayahdhuru al-aba al-hafla ghadan. Sahih atau khata? Khata. Al-hafl, mana al-hafl? Yang terakhir itu
jawab kotor. Al jawab kotor. Aswab. Aswab al ab diganti atulab. Atulab. Ab benar juga ab di sini. Yahduruhu abah atulab. Orang tua mas, orang tua siswa akan datang. Besok. Ya, benar orang tuanya udah benar. Yang salah itu apa? Besok atau apa? Yang salah itu waktunya. Saya. Lesa badan, kata kan itu fil usbu'il qadim. Saya hadirul aba'ul hafla fil usbu'il qadim. Atau kalau mau pakai apa, ba'da. Ba'da usbu'. Kalau ba'da itu untuk yang akan datang. Fil usbu'il atiyah. Ati. Ati. Nah, fil usbu'il qadim. Atau fil ba'da. Oh, ba'da qadim. Ba'da qadim. Kalau ba'da qadim itu lusa. Qadim kan besok. Ini kan minggu dan minggu depan. Berarti setelah satu minggu. Beda apa? Beda qadim sama al-qad. Sudahlah ya kan. Kalau qad satu hari setelah ini. Kalau bilang sa'ati qadim, kan mana sa'ati? Sa'ati yaumal kho. Khamis. Kalau antum bilang sa'ati yaumal ghad, itu nakira enggak jelas, bisa besok, besoknya lagi, besoknya lagi. Kalau al-ghad ya, satu hari setelah ini. Ghadan. So, nakira, nakira. Kalau yang nakira itu diartikan ma'rifah. Ngerti enggak maksudnya? Ma'rifah itu sesuatu yang sudah dikatakan ghadan besok ya besok. Besok itu berarti hari setelah besok. Sama juga dengan amsi. Kemarin kan? Setelah hari ini. Hari amsi. Kalau al amsi, amsi. Maknanya nakiroh. Tinggal di itu aja masalah. Kalau yang nakiroh maknanya ma'rifah, kalau yang ma'rifah maknanya nakiroh. Makanya jangan bilang apa itu bil amsi. Jitu bil amsi koto. Padahal yang antum maksud antum datang ini kemarin. Yang benar apa? Jitu amsi. Nah, kita jitu amsi. Aku mau datang besok saati ghadan. Itu yang benar. Jangan saati al-ghad. Saati yaumal ghad. Enggak benar. Itu enggak pasti. Besok bisa jadi besok-besok. Kalau anda bilang saati ba'da ghadin, itu lu susah. Setelah besok kan tentuan setelah besok apa? Lu susah. Itu masih lebih jelas juga daripada al-ghad. Saati yaumal ghad. Ini kaidahnya yang nakirah jadi ma'rifah, yang ma'rifah jadi nakirah. Ayah, Pak Dahu? Ijtama'a Sita mudah risita mana yang mudir. Sahih? Sita oh kan? Berapa mudah risita? 1, 2, 3, 4 Sapa kan? Malah itu besar sih Sita. Sita? Mundur. Mudirul mud madrasa kan bukan mudah ris. Mudir mana mudir? Sek, ya, mudirnya. Yang mudaris mudaris kan? Tom, Tomsan, mudaris intim, mudaris ulum, mudaris liat-liat, mudaris lomarabia, mudaris liato, mudaris ardian, ardiato. Tom, Tomsan. Gimana bilangnya? Tom satu. Tom satu mudaris. Kenapa Tom satu? Karena jamaknya muzakkar. Kom satu mudar isim. Itu jadi kaidah nama juga. Salah kita jawab, salah. Ini bukan khamsu. Ya, kalau khamsu itu what? Khamsu mudar isim. Kalau mudar isim, mudar isim kom satu. Kom satu mudar isim. Nah. Tepat tahu ini kan? Saya yang mudar isim riyadah maratun wahidah. Takallamu mudar isim riyadiyah. Riyadiyah si maratan wahidatan. Sahih? Sahih. Cuma sekali dia ngomong. Yang dua kali siapa nih? Mudarris ar-riyadhah. Mudarrisur ya? Riyadhah. Beda ya, riyadhah. Guru? Guru olahraga. Ah, guru matematika. Beda sih. Riyadhah. Guru olahraga. Guru olahraga yang banyak ngomong ini dua kali. Selebihnya mudirul madrasah. Kepala sekolahnya. Tafadhal, ayah. Takallamal mudiru arba'a marrat. Saya, Papa. Sahih.
صحيح صحيح اربع مرات اربع مرات اختار تفضل اختار كل مدرس ودب الورق طالبا طالبا الورق نعم صواب berapa orang yang pilih salah satu enggak salah satu pilih tiga yang pilih satu itu mudirul madrasah dicek dari setiap kartu siapa yang ada namanya berulang paling banyak nominasi terbaik misalnya milik kota ya. Siapa yang paling banyak dipilih di situ oleh masifatut talibin tadi fi rahyi mudiri mudarrisi ad-din menurut fi rahyi mudarris mana guru agak guru agama hafidh shalah hafidh alladhi 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 yuhafidhu ala shalah mana wa hasana wa yakunu hasana al-akhlaq hasana boleh kita ikutin apa ni? An Hafidhu ala salati wa an yakuna hasanal akhlaq fadal ma'lahu ma sifatut talibil mithali fi ra'i mudaris riyadi 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 an yahsula ala imtiyazin fil ikhtibarat an yahsula ala imtiyazin fil ikhtibarat imtiyazin mana imtiyaz mumtaz orangnya mumtaz natijah jadi imtiyaz imtiyaz itu apa kamnot ya kan istimewa betul mal ismu الجوائز
tasjiri mana tasjiriyah mati motivasi ya motivasi at-tasjiriyah ini baru yang terakhir al-musabaqatu as-saqafiyah ana saqafiyah wa wa saqafa wa wa sawasa ثقافة ماذا الثقافة الإسلامية ثقافة الوطنية طيب واضح تمام kalau dibuat jumlah bisa nih kalau gimana kalau husnul dia enggak sifat Hasan yang sifat kalau husnul akhlak maksudnya apa kayak husnul khatimah kalau masalah ini kan bisa kan Islam memerintahkan untuk memiliki apa namanya berakhlak yang baik. Amarul Islam bi husnil akhlak atau atahalla ya tahalla tadi. Yajibu 'alal waladi an yatahalla bi husnil waladi an yatahalla bi husnil akhlaq an yatahalla bi husnil akhlaq al anshita riyadhiyah kalau jumlahnya ba'da dirasa al anshita riyadhiyah gitu aja harusnya sebutkan siapa yang ikut masalah ba'da taqul syarakat tulab atau ishtaraka kan ada kalimat isyaraka atau musyarika syaraka musyarika mengikut masalah mana syarakat tulab al-anshita al-riyadiyah ba'dat dirasa atau aku bilang di kampung antum sendiri syaraktu fi al-anshita al-riyadiyah Fil-qarya itu maklumat aman ya talib misal gimana jumlahnya ya talib misal ya fi ra'i ya khrujul mudarrisu mengeluarkan kamu pilih Yaftaru mudarrisu ma'lumatal ammati kalau jamak itu kan muannas apa namanya tanda nasabnya kas kasrah al ma'lumatil amma apa yang maksudnya atau mengajarkan lah mengabarkan akhbarul mudarrisu at-tullaba al-ma'lumatil 'am amma qabla an yadrusu al-mudarrisu al-ma'lumati